Assalamualaikum. Resepi hari ini paratha Nutella rolls. Cuma 4 bahan paratha. Yang ni Kak Nak guna paratha segera, Nutella, kuning telur dan juga gula. Gula pun nak habis dah ni. Jom kita mulakan dengan membuka kepingan paratha segera terus daripada freezer. Jangan yang bekukan, nanti dia melekat. Kemudian kita sapukan Nutella rata-rata. Sebab nak makan sendiri kan, kita bolehlah banyak-banyak. Anak-anak pun suka. Sapu rata puas hati, kita tutupkan dengan kepingan yang kedua. Juga terus daripada freezer. Dan kemudian potong jalur-jalur ikut saiz masing-masing lah. Dan jaluran ni dia akan jadikan kita punya rolls tu saiz yang berbeza. Ada yang besar, ada yang kecil sebab dia bulat kan. Dah siap roll semua kita punya paratha dengan Nutella tadi. Glazekan dengan kuning telur. Sapu di bahagian atas keliling supaya dia akan garing nanti bila di masak dalam air fryer. Dah glaze dengan kuning telur, taburkan gula. Alas dengan aluminium foil dan kemudian susunlah Nutella rolls kita dalam air fryer. Masukkan dalam air fryer. Selaraskan suhu pada 180 dan untuk masa 10 hingga 15 minit. Tengok pada kegaringan yang korang suka. Inilah dia paratha Nutella rolls kita yang rangup dan crunchy untuk dinikmati panas-panas. Selamat mencuba. Semoga bermanfaat. InsyaAllah.